Assalamualaikum kepada Syamil dan Husna. Selamat pengantin baru. Semoga perkahwinan ini memberikan kerahmatan kepada mereka. InsyaAllah. Tahniah juga kepada Pak Uda dan Mak Uda. Terima kasih bang. Okey, baik. Okey. Baiklah, alhamdulillah selesai sudah sesi fotografi seisi keluarga sebelah pengantin perempuan iaitu Husna dan juga adik-beradik. Baiklah, kita teruskan lagi dengan sesi fotografi ahli keluarga pihak pengantin lelaki dilalui dengan ibu ayah pihak pengantin lelaki. Majlis menjemput Encik Amran dan juga Puan Siti Zabaidah dan juga ahli keluarga besarlah, semua sekali. Ibu bapa saudara Mak Lang tadi, Mak Long, Pak Ngah dan juga adik-beradik pihak pengantin lelaki dipersilakan untuk naik ke pentas pelaminan seketika saja. Saya tahu Encik Amran dan juga isteri terlalu sibuk di hadapan. Kita nak jemput Encik Amran dan juga adik-beradik Encik Amran ataupun adik-beradik isterinya untuk naik ke pentas pelaminan bagi kita teruskan sesi fotografi kenangan. Dijemput juga adik-beradik pengantin. Okey tuan-tuan, kita teruskan lagi sambil-sambil kita melihat ahli keluarga mereka bergambar. Kita teruskan dengan segmen soal jawab agama dan juga teka-teki biasa-biasa. Okay, tuan-tuan, kita sambung semula berkenaan soalan agama berkenaan dengan salah satu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dengar betul-betul Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni kalau kita tak dengarkan syarahan ceramah dia tiap-tiap tahun, kita boleh dengarkan dekat handphone, dekat TV, betul? Kalau tiap-tiap tahun kita tak dengar, hari-hari kita boleh dengar. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, Nabi naik ke langit. Nabi naik, minta turunkan waktu solat. Dia jumpa Allah SWT, minta turunkan daripada 50 waktu hingga sekarang sampai 5 waktu. Tapi bukan tu saya nak ceritakan. Soalan dia, bagaimanakah Nabi Muhammad naik ke atas tu? Dia menaiki kenderaan, semua tahu. Soalan saya, apakah kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj tu? Okey, adik cepat. Terus ada jawapan. Terus kita bagikan dia hadiah. Pegangkan untuk abang hadiah kejap. Kalau betul awak ambil terus. Siapa nama ni? Muhammad Mikael. Muhammad Mikael. Daripada mana Muhammad Mikael? Daripada Kerubung. Kerubung. Okey, Mikael. Apakah kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj? Apakah nama kenderaannya? Buraq. Betul. Terimalah hadiah untuk awak. Tepuk tangan kawan-kawan. Okey, kita sambung lagi sekali soalan yang sama juga berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj juga, tetapi saya tak nak Muhammad Mikael datang, orang lain pula. Tadi Nabi Muhammad SAW naik ke atas ke langit, jumpa Allah SWT, minta kurangkan waktu solat daripada 50 waktu hingga sekarang 5 waktu dengan menaiki buraq yang adik Mikael jawab tadi. Tapi di manakah Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat tu? Dekat mana dia berada tuan-tuan? Silakan. Kat mana tu? Kita tahu dia menaiki buraq, dia naik ke langit. Apa nama langit tu? Cepat. Adik kita. Okey, siapa nama awak? Nur Syuhada. Kuat sikit, tak dengar. Nur Syuhada. Nur Syuhada. Nur Syuhada. Daripada mana Nur Syuhada? Kampung Jeram. Kampung Jeram. Satu kampung dengan saya. Saya Taman. Okey, Nur Syuhada. Di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada ketika beliau menerima perintah solat? Di mana Syuhada? Mi'raj. Mi'raj. Syuhada, kunci jawapan dia? Kunci. Salah. Okey. Cepat bang, cepat bang. Saya terus bagi abang pegang. Terasakan sikit. Okey, kat depan abang, kat depan. Okey bang. Abang peganglah. Siapa nama ni bang? Ainil. Ainil. Abang Ainil daripada mana ni abang Ainil? Shah Alam. Shah Alam. Selamat datang ke Melaka. Okey. Okey abang Ainil Boleh tak bagi ucapan sikit dekat pengantin kita?
Okey, silakan. Assalamualaikum kepada Syamil dan Husna. Selamat pengantin baru. Semoga perkahwinan ini memberikan kerahmatan kepada mereka. InsyaAllah. Tahniah juga kepada Pak Uda dan Mak Uda. Okay. Uda dengan Mak Uda? Oh, Mak Uda. Encik Amran ni lah. Okey. Okey, Abang Ainil. Tadi Mikael jawab. Dia beritahu Allah SWT menaiki buruk, naik ke langit. Eh? Sekarang ni, di manakah Nabi Muhammad SAW berada ketika beliau menerima perintah solat? Silakan. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Jeng, 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 jeng. Abang pegang lah, abang. Abang kunci jawapan dia? Saya kunci. Betul. Terima kasih, bang. Okey, baik. Okey. Terima kasih adik kita, terima kasih dan juga Abang Ainil kita. Terima kasih banyak. Yang pertama tadi, Nabi naik ke langit menerima perintah solat dengan menaiki buruk. Yang kedua, di manakah dia berada ketika menerima perintah solat tu? Sidratul Muntaha, kata Abang Ainil kita tadi. Kita nak jemput family kecil. Family kecil Syamil Hakim kita. Adik-beradik lah, adik-beradik dan juga ibu ayah Encik Amran dan juga isteri. Kita nak jemput anda untuk naik ke pentas pembinaan bagi kita teruskan sesi fotografi kenangan. Silakan. Adik-beradik Syamil Hakim dan juga ibu ayah, ada tak? Silakan. Untuk kita teruskan sesi fotografi kenangan bersama dengan pasangan mempelai kita. Okey, ada dua lagi dekat sini. Saya nak teruskan juga. Salah satunya soalan agama, salah satunya adalah teka-teki biasa-biasa. Saya nak habiskan. Dan dekat bawah ni pun ada lebih kurang 10 hadiah lagi untuk anda semua. Okey, teka-teki biasa-biasanya mudah saja. Saya rasa geng-geng lelaki ni mesti tahu. Terus datang jawab kalau dah tahu. Soalan teka-teki biasa-biasa dia berbunyi, abang, tuan-tuan, masa pergi dia terbang, masa balik dia berenang. Cepat. Cepat. Adik-adik pula ni, adik-adik. Okey, adik. Sini. Okey, awak siapa nama? Ainul Shakira. Ainul. Masa pergi dia terbang, masa balik dia berenang. Apa dia? Mata kail. Betul. Bila kepada para tetamu dan para jemputan yang baru sampai, selamat datang diucapkan. Kita persilakan masuk di balai penghadapan untuk bersama-sama kita menikmati juara pada hari ini dan juga bersama-sama kita merealisasikan yang ini rumahku syurgaku untuk pasangan raja sehari kita. Okey, abang cameraman, adik-beradik pengantin lelaki dah bersedia ke? Dah ada? Minta anda adik-beradik dan juga ibu ayah pihak pengantin lelaki berkumpul sedia. Berkumpul sedia dan seketika di hadapan pentas. Lepas ni giliran anda untuk sesi fotografi kenangan. Okey, tadi saya janjikan satu teka-teki biasa-biasa yang adik kita jawab tadi, mata kail tadi kan. Okey, sekarang ni saya janjikan soalan agama. Apakah soalan dia? Dengar betul-betul. Soalan sirah saja, mudah saja. Okey, soalan dia berbunyi, namakan air yang keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail ketika bayi. Okey, sila. Sila, cepat. Namakan air yang keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail ketika bayi. Okey, adik. Dia dulu sampai tadi. Tak apa, kalau dia salah awak datang. Okey, adik dekat sikit. Dekat lagi, masuk dalam video saya. Okey, siapa nama awak? Aisyah. Aisyah. Aisyah daripada mana? Tangga Batu. Tangga Batu. Okey, Aisyah dah makan ke? Dah. Alhamdulillah. Okey, soalan dia Aisyah. Namakan air yang keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail ketika bayi. Air apa tu? Air zam-zam. Betul. Tepuk tangan. Okey, terima kasih. Cinta bukan main. Yang sedang menikmati juara hidangan, teruskan sahaja santapan anda. Dimulakan dengan kalimah bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah.
Tuan-tuan, hidup tak selalunya indah ya, tetapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan. Setiap yang kita lakukan biarlah jujur, kerana kejujuran itu terlalu penting dalam sesebuah kehidupan. Kerana tanpa kejujuran, hidup sentiasa menjadi mainan. Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam kehinaan. Memberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi dengan banyak tetapi diiringi dengan riak. Rugi ya. Memang agama Islam memberi kebaikan dan kemuliaan pada insan, tetapi insan pula memberi keburukan dan kehinaan pada agama. Okey, kita teruskan lagi dengan hadiah yang seterusnya. Kita ada lebih kurang 9 hadiah eh. 9 hadiah untuk anda ni. Okay, standby je. Bila tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang ada 5 dekat atas stage ni hadiah yang akan diberikan kepada anda semua dengan soalan agama. Kita nak terangkan 2 soalan eh. Kita nak kongsikan bersama dengan anda 2 soalan agama. Okey tuan-tuan, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya berkenaan soalan agama. Berkenaan dengan haji. Yang tahu boleh terus datang kat konti DJ berikan jawapan, yang tak tahu boleh search Google. Soalan dia berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah 2 kali. Berikan kedua-dua nama tempat tersebut. Yang pertama dia berhijrah di mana? Yang kedua dia berhijrah di mana? Cepat. Sekali lagi soalan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah 2 kali. Berikan kedua-dua nama tempat tersebut. Yang pertama di mana dan yang kedua di mana? Cepat. Itulah soalan agama dia. Okey, adik kita nak datang jawab. Jom silakan. Okey. Depan sikit. Okey. Siapa nama awak? Abbas. Abbas. Okey, Abbas daripada mana? Taman Terendak. Taman Terendak. Okey, Abbas. Tentang penghijrahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah 2 kali. Berikan kedua-dua nama tempat tersebut. Yang pertama di mana, yang kedua di mana? Yang pertama dulu. Habsyah. Yang pertama Habsyah, yang kedua Madinah. Okey. Abbas, satu saja yang betul, satu salah. Boleh tukarkan. Saya tak nak bagi tahu yang mana. Dia ada dua. Awak bagi tahu tadi Habsyah dan Madinah. Antara kedua-dua ni ada satu saja yang betul. Okey, awak pergi balik dekat ibu ayah ke, awak perbetulkan yang mana yang betul, mana yang salah. Ada satu saja yang betul. Saya nak dua-dua betul. Soalan salah dia, dia kata Habsyah dan juga Madinah. Ada antara kedua-dua yang disebut tu ada satu je betul, satu salah. Okey, awak nak jawab? Okey, silakan. Okey, dekat sikit, masuk kamera. Okey, siapa nama? Takish. Okey, Takish daripada mana? Batu Berendam. Batu Berendam, Melaka. Okey, Takish. Okey. Soalan dia berkenaan dengan hijrah. Nabi Muhammad SAW berhijrah 2 kali. Berikan kedua-dua nama tempat tersebut. Yang pertama di mana, yang kedua di mana. Adik yang jawab tadi tu, ada satu betul, ada satu salah. Saya nak awak jawab dua-dua betul lah. Boleh? Okey. Yang pertama di mana? Madinah. Yang pertama Madinah. Yang kedua? Mekah. Sama juga, ada satu yang betul, ada satu yang salah. Okey, awak kembali balik ke tempat awak tadi. Fikirkan kalau dah dapat.